Oke, kita masuk ke dalam. Kita cari tempat dulu. Warak. Kemenyan ala-ala. Yeay, dapet. Itu yang apa, Mas? Ayam geprek, dia pesen ayam geprek. Ini minumannya es coklat. Ini cincau. By the way, ada Sil, temen aku dari Jogja. Terus ada temennya, siapa namanya? Stupa. Ingat ya guys, ntar Instagramnya dimasukin kalau ada yang demen. Risol, risol sini. Nih. Lo pesan apa, Ri? Nasi bakar bakmi Jawa. Terima kasih. Jangan ngajak gua ribut ya, Fari. Ayo, kita rekimas. Oke guys, ini pesanan gue udah sampai. Ini gue pesen bakmi Jawa ya guys. Kita cobain. Terus ini ada rawon plus nasi, ada bakwan jagung juga. Terus di sini udah banyak pesanan yang lain juga. Yang nggak mungkin gue makan satu. Jadi gue cobain yang gue pengen aja ya. Oke, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak dong. Enak dong. Udah makan tadi. Enggak bisa makan. Tapi bakmi gorengnya dia gede. Wajib pesan kalau ke sini. Ini minum-minum di House of Ramintan yang ini ya, bukan yang kitchen. Dan itu menunya ada bakmi Jawa, ada rawon, terus ini ada es apa tadi? Nanti gue include deh, namanya gue lupa ya. Gue cobain yang ini dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ngevideoin juga di sini. Rasanya unik sih. Gak terlalu manis. Ada cincau, ada nasi koko, ada agar-agar, ada selasi. Diaduk bareng-bareng. Dan dicampur itu enak. Gue jatuh cinta sama baminya, gimana dong? Tuh ini juga. Ntar gue include namanya. Ada cincaunya, ada nanasnya. Dan ini tuh kayak sirup merah gitu ya. Ini lebih segar. Itu kan dia ada nanas-nanasnya. Ini pas banget minum siang-siang tengah hari bolong lagi cerah ya kan, lagi emosi lihat dia jalan sama yang lain. Oke, kita pinggir dia cobain rawonnya. Makan jangan saya. Tapi ini ada orang. Nih jadi kayak gini guys. Lucu gitu loh. Yang asa ya, lucu banget. Kita coba ini ya. Tuh. Ini juga gak perlu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sudah.
tapi agak kurang asin sih, tapi enak. Jadi itu udah ada sambelnya, ada kecambah, mungkin kecambah ya dibilang ya, karena ada kuah asin. Apa yang favorit gue tetap? Bakmi goreng. Bakmi goreng. Bakmi Jawa. Oke guys, ini gue cobain soto rawonnya. Jadi kata bapak kameramen ya, katanya telurnya suruh dicampur. Ya, belum. Salah Bun ya. Terus kecambahnya juga kita campur. Oke. Sambalnya campur juga Bun. Hancurin. Gitu. Terus kita cobain pakai nasi. Lebih better sih. Enak kan? Ternyata dia ambil asinnya gitu dari si telur asinnya sih, biar ada gurih-gurihnya gitu. Ini juga enak, tapi kalau kalian yang gak suka daging jangan pesan ini, pesannya bakmi Jawanya aja intinya ya. Itu di sini makan lagi rame-rame guys. Rame. Ada stupa, ada si ada kaisar dan ada lama kameramen di belakang. Tapi jangan buat bakmi Jawa. Sabar Fakri. Bakwan jagungnya guys. Masih hangat. Cinta banget sih sama bakwan jagung. Enak. Jadi by the way gak mungkin gua abisin semuanya sendirian ya. Ini bakal ada yang makan dengan gua tapi. Pokoknya yang favorit gue itu ada di bakmi Jawa dan di sini tuh banyak banget menu-menunya. Jadi gue masukin menu-menunya ya buat itu. Oke guys, ini segede muka gue ini. Tuh. Ini es cendol ya tadi ya? Es cendol ya? Dawet. Oh, dawet ya? Dawet. Es dawet. Kita coba ya guys. copot. Enak ternyata. Enak. Ntar gua kita upload dulu aja videonya. Nanti gua pasti upload ya semuanya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.